dari data perawatan pesawat kami peroleh bahwa ada dua kerusakan yang ditunda perbaikannya atau disebut dengan deferred maintenance item sejak tanggal 25 Desember. Deferred maintenance item itu adalah hal yang biasa dalam penerbangan dan ini adalah sesuai dengan ketentuan untuk pemberangkatan atau dispatch dengan mematuhi panduan yang ada di dalam minimum equipment list atau MEL. Sedangkan MEL sendiri dibuat oleh pabrikan pesawat. Terkait item yang masuk dalam deferred maintenance item ini, yang pertama tanggal 25 Desember, ditemukan bahwa petunjuk kecepatan atau Mach indicator, Mach airspeed indicator sebelah kanan rusak. Jadi petunjuk kecepatannya berfungsi hanya setelah ketinggian tertentu, penunjuk kecepatan tidak lagi menggunakan knots, tetapi berubah menjadi Mach number atau berapa kali dari kecepatan suara. Nah, penunjuk Mach number ini yang tidak berfungsi di instrumennya co-pilot. Perbaikan dilakukan dan belum berhasil, kemudian masuk ke dalam daftar deferred maintenance item atau DMI kategori C. Sesuai dengan MEL, ini masuk kategori C yang artinya perbaikan boleh ditunda sampai dengan 10 hari. Pada tanggal 4 Januari, indikator kecepatan ini diganti dan hasilnya bagus sehingga DMI ditutup. Yang berikutnya, tanggal 3 Januari, pilot melaporkan auto throttle atau tuas pengatur tenaga mesin yang digerakkan secara otomatis, pengatur otomatisnya tidak berfungsi. Kemudian dilakukan perbaikan dan sudah berhasil. Kemudian pada tanggal 4, kerusakan yang sama terkait auto throttle dilaporkan kembali. Perbaikan dilakukan namun belum berhasil sehingga dimasukkan ke dalam daftar penundaan perbaikan atau DMI. Tanggal 5 Januari 2021 dilakukan perbaikan dengan hasil baik dan DMI ditutup. Setelah tanggal 5 Januari ini tidak lagi ada catatan DMI di buku perawatan pesawat atau aircraft maintenance log sampai dengan tanggal kecelakaan pada tanggal 9 Januari 2021.